Walaupun kita kalah, kita tetap pegang pada prinsip. Kita adalah parti yang bermaruah. Kita adalah parti yang wujud sebagai parti yang terbesar di tanah air kita. Sejarah kita sejarah kegemilangan yang tak dapat dinafikan oleh sesiapa. Kita bukan keturunan orang yang menipu rakyat. Dan saya bukan orang yang mencuri harta rakyat. Sebab itulah tuan-tuan, banyak tuduhan dibuat. Saya dijadikan sasaran sebab apa? Sebab saya Perdana Menteri dan Presiden Parti. Kalau nak menumbangkan parti, Presiden Ketua lah kena jadi sasaran. Itu mudah saja. Jadi kalau brand saya itu sudah lemah tercala, UMNO akan terjejas. Itu saja. Dia pegang pada strategi politik. Buat apa saja, asalkan brand saya besar. Sedang saya, sedang isteri saya. Kononnya kalau apa-apa keputusan saya nak buat, saya mesti rujuk pada isteri saya. Walhal, tuan-tuan, itu adalah fitnah sama sekali. Kita buat keputusan di kabinet, tuan-tuan. Saya tak buat keputusan di rumah saya. Kita buat keputusan di dalam majlis tinggi dan kabinet. Keputusan itu direkodkan. Saya tak kata pada menteri, tunggu dulu saya kena rujuk pada isteri saya. Tak pernah macam itu. Tapi kerana isteri saya ini ada qualification master, dia agak mengetahui sikit banyak tentang perkembangan. Kadang-kadang dia terlepas cakap, tapi tidak semestinya lah dialah merupakan kuasa mutlak. Saya tidak mengamalkan cara itu, tuan-tuan. Bila orang muda buka YouTube malam-malam, dia tengok cerita sedap. Dia buka YouTube cerita pasal ekonomi Malaysia berkembang 5.9%. Tak sedap dia dengar. Bila buka tu, Najib ini, Najib tu, Rosmah ni, sedap tu lah. Jadi YouTube tu, jadi saya tengok sampai 900,000 orang tengok. Jadi kalau macam itu saya kata, orang lebih mau mendengar cerita karut marut, cerita mencaci, mencerca, fitnah, daripada kita cakap yang benar. Kebenaran tewas pada kebatilan. Inilah sebenarnya yang saya rasa menyakiti hati saya. Macam kita main bola lah, kita main bersih, orang lain main foul. Yang main foul tu menang. Kalau nak masuk lah, jaketing ke apa ke, dia lempar bola dengan tangan masuk gol, dikira gol. Kita main ikut undang-undang, tak menang, tak dapat gol. Dan inilah tuan-tuan, inilah yang saya rasa begitu sedih atas kalah. Tapi sebagai seorang yang mengamalkan percaya pada prinsip demokrasi, tak apalah, rakyat Malaysia dah buat keputusan. Saya terima. Mereka kata saya tak nak serah kuasa. Saya akan istiham majiran buat kacau. Tak ada pun. Saya tak ada niat di hati nak buat majiran tu. Saya serah kuasa dengan baik.